Jangan sampai. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Nanti, ya elah, ngapain? Lu mau ngejuk gua di jendela? Kagak bisa, sob. Wow. Dah. Okay, welcome back again with Bob's Videos Channel. Kembali lagi bersama game Identity 5 atau Identity 5. Kali ini aku mau ngelanjutin video yang sebelumnya, yaitu Hell Ember Persona part kedua. Yang belum lihat video part pertamanya, kalian bisa lihat videonya di kanan atas. Oke, langsung aja ke gameplaynya. Oke, kita udah dapat matchnya. Tinggal nunggu pada ready semua. Ini kita pakai persona yang kedua, settingan persona yang kedua. Ya elah, lama bener nggak ready. Tunggu aja, tunggu. Sabar. Mati semua lu sama gua. Oke, let's go. Ini persona yang kedua ini nggak pakai one hit, kita lebih ke movement speed sama tadi ada gardener. Aku lupa pakai ini nggak ya, persona anti gardener. Udah, kita fokus ini aja, cari survivornya. Survivor nggak tuh, survival. Ada telinga, gimana dia? Tut. Oh nggak ada, tapi ada tuh. Oh ini loh, dikit. Oh kamu di situ. Oke, siapa nih? Gardenernya sih. Where are you, Doctor? Where are you? Ya. Buru-buru anjay. Sabar. Kebiasaan loh, pencet terus. Mam. Lari kemana loh? Masih ada. Oh, dia masuk ke rumah tengah ya. Mana dia? Kemana? Kok hilang? Oke, nice juga. Ini masih kosong. Terus kita ke. Kok chipernya masih pada kosong ya? Wah, decodingnya bareng-bareng nih. Juga kos. Tapi ada telinga. Bentar. Oh, ini ada yang ngetik skripsi, Bos. Tendang dulu. Wow. Baru gardenernya tuh. Ini yang rese, ini ngerusak kursi gua. Ya elah, muter salah. You're a fucking idiot. Where are you, gardener? Salah dong. Enggak ke situ. Oh, kamu lari ke situ. Oh, ini si koordinator. Wah, nggak bisa nih. Larinya kenceng anjir koordinator. Sebenarnya males ngejar sih, cuman nimpuk dulu aja biar keluar. Anjir, nyangkut dong. Lag. Yah, males nih gua dicuk di jendela nih. Mau kemana? Ini siapa ini? Lawyer, jangan lari-larian dong. Ciluk. Bah. Iya, nggak kena dong. Wah, GG. Wow. Ayo lo, ay. Nggak kena. Kepanjer lagi mencetnya, anjir. Males gua. Kebiasaan. Wah, lewat sini dong. Oke.
Mamam tuh. Skill gua udah keluar. Oke. Aduh. Kemana nih orang? Oh, masih ada yang ngetik skripsi dong di sini. Gua ngejar lawyernya aja yang sekali hit mati. Ayo lo. Gua puterin, mau muter sampai berapa kali juga. Ayo. Ayo lo, enggak kena dong. Anjay. Ini kena. Mantap gaming. Oke. Kursinya di mana ya? Anjir, kursinya jauh semua dong. Oh, enggak ini. Ada kursi dekat. Oke, I get it. Dapat satu. Satu buat umpan. Pasang bapet. Cabut. Nanti camper camper club. Kena sekali dong gardennya. Idu, muter-muter dong dia. Kena lagi. Mantap gaming. Dapat satu lagi. Bentar. Udah enggak ada telinga. Angkat aja. Berarti udah di start sini. Ini ada kursi. Sampai enggak ya? Sampailah. Sampai sih kayaknya. Jangan lepas dong. Enggak lepas. Wah, ada orang yang nyamper di kursi satunya anjir. Ya. Salah aturan tadi. Pencet skill 1 aja, enggak usah pasang pap, kelamaan. Kita ambil dulu lah daripada ntar dirusakin. Ada telinga. Kita kalau pakai Hell Ember sering-sering lihat skill yang di kanan kita nih. Soalnya ada notif kalau ada orang yang di sekitar pap kita. Anjir, tanya nggak kena dong. Dokter, jangan lari-larian lah, capek nih. Kena dong, kebiasaan gua mah. Astaga. Kena. Ada yang datang. Nah, ini fungsinya. Tuh, kita habis teleport langsung kenceng larinya. Gardenernya nebein. Wah, the fuck, anjir. Ngapain sih? Saya ada telinga. Gardennya lepas. Oh, kemungkinan dia. Wah, anjir, hilang dong. You're a fucking idiot. Mana tuh suara? Wah, masih di sekitar sini nih. Wah, hilang. Wadah, hilang coy. Waduh, chipernya tinggal satu cuy. Sabar, kita masih belum kalah. Rusakin dulu. Chiper sisa satu, kita harus benar-benar fokus nih. Masih ada orang di sekitar sini nih. Kamu di situ rupanya. Aduh, kamu belum healing berani muter-muter. Kena dong, mampus lu. Wow. Oke. Ini langsung terbang enggak ya? Kayaknya belum sih. Oke. Okay. Terbang, mantap. Yah, tahu gitu enggak usah teleport. Ya udahlah ya. Oh, ada telinga. Where are you? Oke. Di sini ada orang. Aduh, skill gua masih cooldown lagi. Mancing-mancing bodoh amat. Chipernya yang mau kelar di sini. Kita pasang bapet. Oke. Kita pasang puppet, jangan lupa lihat skill kita yang di sebelah kanan.
mancing-mancing dia biar oh ada orang. Mam. Mana dia? Lah. Nolek anjir. Hampir dong, tuh kurang dikit lagi nyala lu. Ini. Di sana ngasih notif mulu anjir. Bentar, sabar. Wah, ada yang rusakin dong. Oke. Rusakin, nggak apa-apa. Jalan gua cepet kok, santai. Oke, hapus kena lu. Apa sih, Ella? Kepencet gua, sorry kepencet. Jadi cupu gua mainnya. Gua masih pada sama orang di sini yang si koordinatornya cuman mancing hunternya. Kirain ada di sini. Biasanya ada yang ngumpet di dalam situ. Oh, ketahuan sob. Ketahuan ciluk. Ada kakak kepala. Oke. Kamu mau kemana? Oh, suster. Harusnya kamu jadi suster ngesot. Anjir, gak kena dong. Susternya kok larinya kenceng ya? Koordinator di depannya. Kena. Oke. Salah sih. Keseringan ini mencet terlalu lama. Masih ada feeling tapi wah. Gimana ya? Bentar, sabar. Sabar dulu, sabar. Hilang telinganya di sini, berarti dia nggak di sini. Oke, dia ada di daerah sini nih. Ngumpet di mana nih? Wah, nggak bisa nih. Masih kosong. Wadaw, ketahuan kan? Oke, itu kemungkinan dia ada gagak di kepala, jadi keluar notif. Dia nggak decoding, jadinya keluar gagak di kepala. Males banget gua dijuk di sini. Oh, ada yang ini, ada yang nyamper. Oke, koordinator, kena. Mau ngedekot sampai kapan sih? Pasang papat dulu. Dihancurin, oke. Okay. Fine. 3 orang ini nyusahin anjir. Kena please, astaga. Kejar lu sampe marut. Ya elah. Sampai boy. Tutup lagi tuh anjir. Weh, ya ampun. Menarik, gua dijuk lama banget ini. Oke. Okay. Oh, ngumpet lau. Ya, kejepit kan? Kejepit kan? Waduh, bisa lolos. Oh, itu dia. Oke, okay, ya. Oke. Okay. Oke. Okay. Mau kemana? Nah, gak bisa, mampus lu kena. Oke. Master decoding udah kita taklukkan, kita tinggal cari yang lainnya. Ini nih yang bikin decoding timnya cepet, si lawyer ini. Ngeselin. Oke, dapet satu lagi. Itu si koordinator mancing-mancing gua tuh.
kalau enggak dia kepalanya ada gagaknya. Biasanya kalau kepala ada gagaknya ini ada notif terus. Nah, ini dia si jali-jali. Kemana? Tabok nih. Oke. Lempeng ya jalan tuh, nggak belok-belok sama sekali. Oke, kamu di situ. Oke. Mana kau itu? Oke. Gua mau incer ininya dulu, dokternya dulu. Soalnya kalau incer si koordinatornya dulu, dia di kursi lama, terus lari sama vaultingnya lebih cepet. Jadi gua incer yang harusnya sih mudah, harusnya. Cuman karena gua masih cupu, waduh. Ya, itulah dapat akhirnya. Kesel loh gua, anjir. Dicuk mulu dari tadi, kambing lah. Oke. Kamu lewat papetku. Tidak, kamu harus mati. Mana nih? Di sekitar sini rupanya. Di sekitar sini, bro. Mana kamu? Wow. Nih dia cari rahasia nih mas, nunggu dokternya mati. Mana dia? Kok nggak normal? Bentar, harus ketangkep nih, jangan kalah. Oke, pinter juga dia ngumpet anjir. Mati, kita tinggal fokus cari si koordinator, jangan sampai dia masuk ke pintu rahasia. Oh, kamu di sini nak. Oke, jangan sampai. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Mati, ya elah, ngapain? Lu mau ngejuk gua di jendela? Kagak bisa sob. Wow. Dah, menang nih harusnya. Ada kursi nggak? Oh ada. Oke, kita kali ini pakai persona yang gua kita menang dengan sangat amat baik. Kita bisa nangkep 4 survivornya langsung. Oke, continue. Poin kita 12.000 full max, udah max. Oke. Jadi sekarang aku mau nunjukin personanya sama kalian. Persona yang aku pakai yaitu persona Hell Ember. Nah, di sini kalian bisa screenshot persona yang aku pakai. Mungkin aku jelasin sedikit yang penting ya, menurut aku penting ini. Giant Claw. Giant Claw itu untuk ngereduce struggle dari musuh kita atau survivor yang kita angkat di balon. Terus kembali lagi yang ini, dua ini sangat penting bagi kita yang nggak punya kepekaan pendengaran atau nggak peka survivor itu ada di mana, ini wajib diambil. Tapi persona ini nggak pasti seperti ini gitu loh susunannya, tergantung survivornya apa dulu. Kalau ada gardener, aku biasanya ngurangin ini sama ini satu buat ambil yang dua ini. Oke, mungkin segitu aja. Kalian bisa screenshot. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Jika kalian suka videonya, kalian boleh share ke teman-teman kalian yang bermain Identity V atau Identity 5. Thank you for watching. See you the next video and bye-bye.